lagi di Bukan Empat. Luar biasa, penontonnya luar biasa. Ya. Sebelah kanan dari mana? Ola sampai yang tengah, Ola. Oke, yang tengah dari mana? Sampai yang sebelah kiri. Oke, aku mau sampai yang ganteng, yang cantik. Suaranya harus lebih, ini lagi semangat lagi ya. Yang hitam dari mana? Untuk Mas Pepi, Cocomeo, coba siapa yang sebelah kanan? Yang sebelah sini. Yang sebelah sono, jangan bikin malu ya. Setuju? Dari mana? Yang sebelah kiri dari mana? Oh, beda-beda ya? Beda-beda. Dari mana sebelah kiri? Ada yang belum disapa lagi depan. Depan dari mana? Baik, tema kita pada malam hari ini temanya adalah You Wrong. Pemirsa, bintang tamu saya kali ini adalah sebuah band rock asal Jepang. Kebetulan makanan kesukaan saya, makanan Jepang adalah sushi. Dan saya mengucapkan selamat ulang tahun juga untuk Mbak Susi. Ya, sukses selalu. Mbak Susi yang di lantai 9, sukses selalu, bahagia selamanya. Amin. Dan mohon maaf kalau saya ada kekurangan dalam bekerja maupun saya dalam syuting, mohon maaf. Terima kasih yang disengaja maupun nggak sengaja. Sukses selalu untuk Mbak Susi. Amin. Mereka datang jauh-jauh dari negeri Sakura. Sakura. Ya. Kalau bahasa Jepangnya laki-laki adalah dada kurata. Kalau tidak punya duit, saku kurata. Kalau bahasa Jepangnya jaman perempuan, apalagi dada kuada. Ya. Seperti apa profil mereka? Mari kita lihat cuplikan berikut ini. Adalah sebuah band rock asal Jepang yang terbentuk dengan beranggotakan Haido, Laruku, and Crash of Living Dust di bawah label VAMPS pada tahun 2008. Mereka sudah bekerja sama saat Haido solo pada tahun 2003. Setelah beberapa tahun berkolaborasi, keduanya berhasil membentuk band mereka sendiri dengan single pertama mereka, Love Edit, yang rilis pada tanggal 2 Juli 2008. VAMPS 2008 bertempat di ZEP Tokyo yang berlangsung pada tanggal 1 Agustus dan 26 Oktober 2008. Pada bulan Juli 2009, VAMPS melakukan tour mereka di USA VAMPS 2009 USA Tour. Mereka mengunjungi 10 kota di US dari tanggal 11 Juli hingga 1 Agustus, yang bermula di kota New York dan berhenti di Los Angeles. Pada tanggal 31 Januari 2010, VAMPS masuk dengan penghargaan Billboard Japan Ranking International 2009. Award ini diberikan karena atas upaya keberhasilan mereka menyelenggarakan tour di US. Pemirsa, langsung aja kita sambut. Thank you.
Allah. Apa aja lu kebetul? Sesaat lagi kita akan berbincang-bincang dengan fan. Jadi jangan kemana-mana. Don't go anywhere. Tetap dekat banget. Oke, masih di Bukan Pat. Penontonnya bagus, terima kasih. Kembali ke lab. Bung Bangwa. Watashino namae wa tukules. Yoroshiku onegaishimasu. Artinya, saya mewakili tim Bukan Empat Mata, saya Dukul, mengucapkan terima kasih atas kedatangan di Bukan Empat Mata. Iya, nggak tahu itu bener apa enggak, saya nggak tahu. Sepertinya orang apa. Terima kasih. Oh, terima kasih. Sama. Oh, hai, good day, Mas Ani. Oh, hai, good day. Fans kamaini nih. Korewa, tambang-tambang nih. Ganteng dong. Ganteng apa kalau ganteng? Ikemen. Banyak yang suka nih, fans sembilan banyak. Ya. Seperti ini fans kali. Sepertinya fans kalian sangat tergila-gila nih. Coba mana suaranya fans nih? Coba di-translate, please translate. Translate ya, Mas. Ya, tadi fansnya banyak banget. Fans ga, Maria gatte sugite. Suruh ngomong, mana sih? Hai ke fansnya gitu. Hai. Say hi with your fans. Konnoi ne, fan no hito ga takusan kite kurete. Sugoi, ureshii. Katanya dia, ntar dulu ya, mau ngomong dulu. Ngerti ya? Iya. Hai Dosang, seneng banget. Tuh. Fansnya banyak banget. Tuh. Seneng banget. Yes. 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 Pas batuk sedikit aja, dia batuk langsung. Fans. Faham apa fans? Fans. Coba dong sapa balik para fans kalian di Indonesia nih. Seluruh Indonesia. Di kamera silahkan. Indonesia no fans. Kamera. Di Aizat Suho Shite Kudasai. Oh, tapi gara-gara ini warrior ke warrior ya? Alah. Hai. Selamat malam. Kami dah. Kami VAMPS. Kami VAMPS. Selamat malam tuh kami VAMPS. Gimana Mas? Selamat malam. Selamat malam. Nah, karena banyak fans nih, coba para fans yang ada di studio nyanyiin salah satu lagunya fans. Ya, silakan. Glamour Sky. Nah. Coba sama-sama nyanyi. Satu, dua, tiga. Oke, yuk. Glamour Sky, silakan. Satu, dua, tiga. Bentar. Katanya kamu fansnya fan, suruh nyanyi Glamour Sky malah kereta malam. Gitu. Pak Tukul, mohon maaf, kalau yang lain apa sih?
sini kamu sebentar nyanyi ini sini cepet ya ini. Disuruh nyanyiin lagu VAMPS, yeah. Mentang-mentang Jepang dia nyanyiinnya lagu Seukuto sendirian. Masuk. Enggak, kembali ya, ke lag. Haido dan Hans, kenapa mengusung aliran musik bergenre rock dan senang hal-hal yang berbau-bau gotik nih? Monggo, please. Dari rock ga suki de, ghost na kyoku wo utaimasu gitu. Gotik yang Saskia gotik gitu. Gotik. Kare ga ne, vampire nan de, kawaii ko miru to sugu kamitsui te shimau desu yo. Pas itu dia apa karena dia vampir jadinya dia suka jadinya kalau nyanyi apa lagunya suka fans yang cantik biar digigit gitu. Mbak Astuko sebentar tadi fans-fansnya fans pada bilang coba gimana katanya tolong dipraktekin ke aku kalau ngegigit gimana. Gak usah, kalau gitu aku yang manggilin aja. Untuk ini Pak Ijo. Indonesia gue nonamanya. Pak Ijo itu namanya? Namanya. Pak Ijo. Coba, boleh nambahin. Kas. Nama, silakan. Nama pendeknya Kas, nama panjangnya yeah. Kasbon. Kowe melu ngomong sithik wae. Tambahin, boleh nambahin. Mau nambahin apa? Nanka itte hoshii. Nanka itte hoshii. Nanka itte kudasai. Kocchi ni yo. Nanka haido ngomong bola. Jakarta ga. Jakarta ga hajimete dakara sugoku 興奮してます. Karena Kas baru pertama kali ke Indonesia jadinya masih tegang masih. Wow. Jadi kowe cek sepisan teko ning Indonesia iki. Ya wis, matur nuwun. Matur nuwun. Thank you. Ohayo gozaimasu. Istri saya juga namanya masakan Jepang, sushi nih. Tsuma wa sushi. Sushi to you imasu. Sushi? Namanya? Tsuma ga. Yeah, my name is sushi. Yeah. Oh. Sushi bukan dimakan dong, Mas. Mas sushi masa dimakan? Ya yang makan kan saya. Kembali ke lag. VAMPS, kan besok akan mengadakan konser di Indonesia nih. Tepatnya kapan dan di mana, ada berapa lagu yang akan kalian bawakan nih? Monggo, silakan. Ashita. Doko de nanji ikutsu kyoku utaimasu ka? Kyoku wa angai ne futsuu ni VAMPS no besto no live wo やります. で、場所はよくわからないんだけど。tempatnya Haidasan tidak tahu tapi di Senayan. Oh, di daerah Senayan katanya yeah. Tempatnya enggak tahu, Mas. Di Senayan. Blok M, bukan itu mah kalau terminal. Ada yang tahu enggak fansnya? Di Condet. Oh, di sekitar situ. Senayan. Senayan jam 7 malam. Oh, mainnya jam 7 malam, katanya mainnya di daerah Senayan. Terus lagunya, pokoknya jumlah lagunya itu nanti bakal dibawain semua lagu-lagu terbaik. Wow, good. Very good, ya. Yeah. Very good. Please your us to the fans. Enggak, kembangnya aja. Oh. Mbak, ya abis bahasa Inggrisnya juga gak bisa, Mbak. Pokoknya. Mbak mau nanya, kan fans itu dari vampire kan? Nah, emang tokoh vampire yang mana sih yang dia mereka suka? Kasih sama, ada sama. Dragunyong berarti saya. Dragunyong berarti saya loh. Dragunyong monyong berarti saya. Muto-muto. Maka kare ni kami tsukarete vampire natta ndo. Ah. Kenapa, Mbak? Pokoknya sih kalau
Haido-nya sendiri dia digigit sama Kas jadinya jadi vampir. Mungkin mau tanya juga mas. Boleh. Lu serem deh mas. Haido, Haido, sorry, you can speak English? Little bit. Little bit? Okay. I just wanna know, Suki with English? Suki with English? Suki, the meaning? Suki with English? Suki, stay in English. Uh-huh. Love? Huh? Love? Love you too. Love you. Trap. Oh, Suki. Ah, iya. Maksudnya yang disebut Sukiman apa itu? Cinta. Cinta. Pemirsa. Semakin menarik saja perbincangan kita kali ini bersama Fem. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bukan Mat. Mat. Oke, masih di Bukan Mat. Masih semangat? Mana suaranya? Banyak, mana suaranya VAMPS? Yang dari Ternate mana suaranya? Yang dari Honda mana suaranya? Yang dari sebelah kanan mana suaranya? Yang kiri mana suaranya? Yang dari kuburan mana suaranya? Pas? Ya. Kayaknya itu ada perempuan apa? Wow. Kasihan ya, Mas. Bukan, maksudnya ini aku lagi bareng-bareng sama band Papan Atas Indonesia juga, Mas. Tepuk tangan dong buat Jiro. Kelas Jirok yang juga ada papan atas di sini ngefans juga sama fans. Gimana? Apa langsung saya suruh sini atau bagaimana? Kita suruh ke sana. Apa nanti? Oh, nanti. Nanti aja mas. Nah, gitu. Terus gimana selanjutnya kita ini? Ya nah. Udah mas, gitu doang kenalin. Oh, ya. Oke. Okay. Siap-siap ya. Kembali ke lab. Haido ini katanya sangat suka dengan makanan Indonesia yaitu nasi goreng dan sate ayam. Benar tidak? Bagaimana kalau dengan mangga nih? Katanya di Jepang mangga sangat langka dan mahal harganya. Tolong ambilin mangganya Vega. Mangga toyu. Sok-sok apa? Nanka Nihon de takaku te. Mangga. Sore suki desu ka te. Mango? Mango. Mango. Mango suki deyo. You like mango? Please. Mango. Mango. Very very nice. Nice. Please take a bite. Hai, dosu. Boleh Vega mau nyuapin boleh silakan. Ya. Gimana rasanya? Isi. Enak. Good. Good taste. Enak. Aji wajah deska. Enak kok mungkin mas. Enggak, kamu kalau mau pengen makan nanam enak sendiri aja bisa. Bisa enggak nanam sendiri di sana bisa? Hah? Nanam di sana. Mas. Sodate mas. Sodateru? Nihon de. Nihon de. Moshi hoshikattara. Sodate yo kana? Mau ditanam enggak ya? Oh, boleh. Please. Please, kantongi enggak apa-apa. Enggak dikantongi. Iya. Kantongi biar kamu digerubung semut apa. Di sana gimana? Nanam pohon mangga bisa enggak di sana? Nihon de dattara sodate mas, sodate rare mas ka? Nihon de tsukuttemo konna oishiku narahen chau? Enggak bakal enak, enggak bakal seenak ini kalau ditanam di Jepang. Oh.
Yeah. Kenapa nih Haidu dan Kes suka mangga? Bacanya apa? Kas ya. Ya, kas. Ya. Kenapa? Kazu-san to Haido-san do shite mango ga suki desu ka? Namae ga ii? Namanya bagus. Karena nama doang. Nama dake, namae. Nanti kalau kamu namae bagus punya anak dikasih nama mangga. Amae no ga suki. Kaya amae no. Kowe ngomong. Never mind. You talk. Never mind. Please talk. Katanya mbak kasih tahu mbak. Suruh mbak. Please talk. Hanes deh kedasa esok ini. Okay. Amai no gaski. Okay. Kita suka yang manis katanya. What? Suka yang manis. You like manis. The sweet, yeah. This yeah. Is Vega and Ola sweet. Beautiful. Sweet itu lebih kepada rasa, Mas. Oh, beda. Oh, mungkin desa. Boleh kalau mau dirasain dulu. Ajwa tarado desu. Ah, amai kana? Ah, jujur gitu. Cantikan mana saya atau Vega? Dochira ga? Ichiban biji wa dochi? Totonya nih jawab cantikan Mas Tukul. Atau deh kine toku? Ah, nanti bakal diputusin. Kenapa? Kembali ke lektor. Saya dengar Haidu suka barang-barang yang berbau Indonesia. Kami punya sesuatu yang mungkin bisa kamu mainkan. Vega, tolong memberikan kotak isi wayang dan suling ke Haidu ya. Terima kasih. Silakan. Ini Mas Tukul. Ya, silakan. Boleh. Apa ini? Ya. Ini open. Paket teh. Paket teh dibuka nih. He? Bisa. Mas terbalik, ini sulingnya kasih tahu. Please. Tolong diperagakan. Ya, boleh buka, boleh pakai. Blow, you have to blow. Full. Tanya lo ya. Full itu. Yes. Wow. Oh, ini gak punya sih. Again. Again, try again. Very good. Again. Please, one more time. Nice. Luar biasa. Mega mau ngapain lagi lo? Enggak udah ngeliat. Kalau yang ini sudah dimainin gak? Play wayang golek tolong ya. Tolong peragain dulu Mas. Tolong peragain Mas. Eh Mas Tukul, kok tangannya masuk banget menurut? Mas jangan masuk ke roknya Mas. Apa ya? Tangannya ya memang harus salah memainkan itu roh. Tangannya. Hai.
sumbangwa. Hey, do Kas, ya. Thank you George, for coming to Not For Eyes. Tonight, balik deh ke laptop. Please, y'all, mainkan. Nani kau yatte? Wow. Sorry, ini tangannya bukan gitu, tapi gini. Tangannya dibuka lagi. Oke. Okay. Oh, bisa. Bisa, bisa. Oh, bisa. Bisa, tapi bisa ini bisa memainkan dua. Bisa ya. Jusu deh. Jusu. Bisa, ini bisa deh. Iya, bisa. Okay, thank you. Thank you. Okay, please. Kembali ke lab. Apa perbedaan Haido saat solo karir dan saat bersama VAMPS ini ya? VAMPS ya. Karena sepertinya musiknya VAMPS itu Haido banget nih, monggo silakan. Nah, VAMPS no kyoku te Haido rashi te douyu kanji desu ka? Haido rashi. Haido rashi. Kyoku. Doushite sou narimasu ka te naze desu ka? ハイドらしくなる、うん、曲あなんか昔のプロジェクトなんか似ていて、うんうん、なぜですか。あでも昔からカズ君とは一緒にやっててバンスとはなあのって名前はなかったけどそれでも当時から一緒にやってるからあのやっぱり今と雰囲気は似てると思う。Jadi karena sudah lama bersama Kas walaupun apa namanya belum fans dari dulu jadi mungkin karena selalu bersama jadi rasanya memang seperti itu. Oh. Apa ini kolaborasi antara campur sari apa enggak? Betul apa? Rock kan ya? Rock oh, ya, Mbak? Rock. Aliran musiknya apa berarti? Rock. Rock sama isi-isinya maksudnya maksudnya ada melodinya yang mas. Lebih dominan atau drumnya lebih hentakan pukulannya lebih dominan. Jujur mas tuh kok suka rock dalam apa rock luar? Saya lebih seneng ya semua rock saya suka. Jadi dari Iron Smith itu rock luar seperti Metallica Gun Roses sampai Didi Kempot. Kalau rock dalam itu Slang, terus Netral, Wele, Makomo, Wele, Makomo. Yang menemukan lagu Wele itu waktu si Bagus itu waktu mengaca tuh kaget, Ya itu rock dalam itu. Rock dalam. Untuk Kes ini, yang mana Kes ini? Kas. Gimana sih awal mulanya Kas bisa bergabung dengan Haido di VAMPS? Benar VAMPS? Iya. Moto-moto wa naze Haido to kolabu shite VAMPS ni naru no ka? Moto-moto wa doushite natta ka? Ngomong-ngomong. それはね、もともと、もっともっと、あんまとっと、ハイドの声がすごく素敵で、で、ラルクアンシエルのコンサートも見に行ったことがあったりとかして、この人とバンドできたらかっこいいなって思ってた
Jadi awal apa? Jadi awalnya dia suka lagunya Haido juga, terus dia datang ke konsernya bandnya Haido Laruku, terus dia berpikir kalau misalkan bisa collab dengan Haido ini kayaknya bakal bagus gitu. Ternyata pengen, bagus ya, ya. Ternyata luar biasa. Amazing. Incredible. Excellent. Wonderful. Wonderful. Ciami. Luar biasa. Untuk VAMPS nih. Gimana nih menurut kalian sambutan masyarakat Indonesia terhadap VAMPS nih? Monggo. VAMPS kata no aisatsu wa do deshita ka? Aisatsu nanka mae no VAMPS ga aisatsu shite toka narande namae wo yondari shite tari. Do inso desu ka? Sedikit belum ada pertanyaannya.印象は印象はどうでしたか印象反応連想印象反応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 反
sama-sama saling menyayangi dan menyintai. Itulah. Jadi seorang artis besar itu karena fans. Jadi maka jangan pernah tinggalkan fans. Meninggalkan satu pemoto berarti meninggalkan 5.000 penggemar. Melayani satu pemoto berarti menambah 5.000 penggemar. Jadi kalau artis-artis yang ngetop-ngetop, jangan pernah meninggalkan satu orang yang minta foto. Kalau kamu difoto berarti kamu masih dikenal. Kalau kamu sudah nggak dimintain foto berarti kamu sudah nggak terkenal. Please jangan the omonganku is translate. Masih saya cinta raret tarare takuna katara pas ga nakus kara tarare tewa i desde. Hai. Shashin, shashin. Shashin tote kudasai. Okay? Yeah, okay. Okay, thank you. Kembali ke lab untuk kas. Why do you copot ya? You don't like. You don't like. You don't like the klambi Indonesia. Okay, okay, okay. Oh, thank you, thank you. I like it. Thank you. Oh. Yo, please take your klambimu go aku. Mbak ininya mbak. Please, please. Ya, atau bos yo. No, no, please, me. Yeah. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you. Balik galak untuk fans. Gimana nih persiapan konser kalian untuk besok? Asta no junbi wa do desu ka? Mau kambing, perfect. 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 Good. Perfect. Good. Very good. Silahkan promosikan konser VAMPS besok. Astana silahkan. Astana konsato. Nani kahito goto itte kudasai. Oki koe de. So ne. Asta wa ko yatto ne minna ni ai ni korete sugoku ureshii. De, ano, asta wa sugoku ne, ano, VAMPS のベストな感じのコンサートができる予定なんで、きっと見に来てくれた人はもっとファンになってくれると思うんで、楽しみにしててください。Haido sangat menantikan besok dan dia apa juga senang akhirnya bisa datang ke sini untuk konser dan dia merasa konser besok akan jadi yang sangat terbaik, jadinya fansnya VAMPS bakal lebih jadi fansnya lagi. Fans, you like Indonesia? You are for coming to Indonesia? Like, masih senang rak neng Indonesia aku ini. Indonesia, 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 kalau fansnya sebanyak ini harusnya bisa sering-sering kesini. Wow.
Oke, sekarang waktunya it's time to quiz. Oke, silakan Beca. Ya, oke. Baik, sekarang waktunya quiz. Mas, ini salah kertasnya. Kayak orang mancing dapat mujair. Oke, jangan lupa passwordnya. Kalau Vega bilang Honda Vario 125, idling stop, jawabnya skuter matic canggih kelas dunia, gitu ya. Oke, okay. Harus yang semangat ya. Ini dari Hondanya ya, oke. Okay. Honda Vario 125, idling stop. Eplek. Sekali lagi ya, harus semangat ya, kan seragamnya seragam. Eplek. Oke, Honda Vario 125, idling stop. Oke. Halo, dengan siapa nih? Halo. Ini dari Ima Surabaya. Passwordnya Honda Vario 125, idling stop. Honda Vario 125, idling stop. Skuter matic canggih kelas dunia. Oke. Dengan siapa? Dengan siapa? Di mana? Siapa? Dengan Ima Surabaya. Yo, Mbak Ima, apa kabar Mbak Ima? Salam hormat untuk warga Surabaya dan sekitar Jawa Timur dan semuanya ya. Oke, silakan Mega. Mbak Ima, mau 1 juta rupiah? Mau dong. Iya, oke, baik. Ini kalau jawab pertanyaannya betul dapat 1 juta ya. Apa nama fitur canggih yang ada di Honda Vario 125 idling stop? A. Idling stop system. B. Kombi brake system. Brake. Oh, brake. C. Idling stop system dan kombi brake system. Iya. A, B atau C, Mbak? Idling stop. Huh? Dan kombi brake system. Yakin ya? Iya, Pega. Oke, yakin. Yakin, gimana Mas? Oke, silakan. Jawabannya betul. Oke. Mbak Ima, selamat ya. Nanti hadiah akan dikirimkan 1 juta rupiah, dipotong pajak 2 juta setengah ya. Habis dong Mas. Dia nggak dapat apa-apa. Iya. Nggak bohong, bercanda ya Mbak ya? Enggak, 1 juta Mbak, tapi kena 3 juta. Tambah mahal dong pajaknya. Selamat ya, Anda mendapatkan 1 juta rupiah dipotong pajak yang dipersembahkan oleh Honda Vario 125 idling stop, skuter matic canggih kelas dunia. Oh. Terima kasih kepada VAMPS yang sudah datang di Bukan Empat Mata. Semoga konsernya besok berjalan lancar. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Bukan Empat Mata. Yeah.
bagaikan mimpi. Malam ini kita sudah meraih salah satu mimpi kita. Kita bisa ketemu sama idola kita, Hayden Kels dari VAMPS. Tepuk tangan dulu untuk bukan empat mata. Terima kasih Mas Teguh. Oke, sekarang kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, yeah, yeah. Hingga nafaslah berhenti, kita akan terus berlari, takkan berhenti di sini. Marilah meraih mimpi, hingga nafaslah berhenti, kita akan terus berlari, takkan berhenti di sini. Marilah meraih mimpi, hingga nafaslah berhenti. Silahkan duduk. Oke, okay. Untuk Jerok, kami please sit to the chair. Kalau bahasa Inggris tadi aja mau ngomong, kita mas, Indonesia. Mas. Oke, okay, Rene. Apa kabar? Halo. Luar biasa. Halo. Luar biasa. Wah. Silakan. Ritmenya, bass-bassnya. Saya senang loh lihat drum-drumnya ya. Ingat kicknya. Kayak Peter anu ya, Pak. Peter yang apa? Dari luar negeri siapa? Pemain drum itu. Peter. Marco Miller itu. Luar. Bass itu. Ya maksudnya yang pemain bassnya. Alah, dikilatin. Kayak The Purple, Phil Collins ya. Kembali galap. Luar biasa ya. Lagu ya, cucak rawonya enak banget. Welcome to Not For Eyes nih. How are you guys nih? Hai, terima kasih. Mungkin Vega atau Ola ada yang ditanya nih. Penampilan dari mereka ini luar biasa ya. Iramanya tuh, untakannya tuh tadi ada kepalanya lepas tadi satu. Gini-gini tadi. Ada yang gini-gini di atas tadi. Gelundung. Sama ada yang gelundung terus balik lagi muter sendiri balik lagi. Mas, lebay banget. Sana tuh baca lo atas. Ini yang depan. Ini juga gini. Musiknya udah selesai, musik gini terus. Luar biasa. Kayak main-mainan yang di mobil-mobilan iya, dong. Iya, itu namanya fans. Fans tuh sudah seperti itu. Sebutannya kalau keluarga. Fansnya Jirok apa? Apa? Jiroktar tuh. Jiroktar. Nah, kalau Vega punya anunya Vega. Aku Vega lovers, Mas Tuku. Ola apa Ola? Selamat malam Ola wey. Dan saya Tukulnista. Tukulnista itu untuk para cowok, tapi kalau perempuan tukulers lah. Kembali ke lab. Oh. Kok ini lagi pertanyaannya? Masa sih lah. Kabarnya kalian ngefan banget nih sama VAMPS sampai membatalkan off air untuk menonton VAMPS di Bukan Empat Mata. Wow. Bener. Ya jadi emang true? Itu dari dulu banget sebenarnya apa ya lebih sebenarnya fans banget yang ngebentuk. Jerox itu waktu grup band Jepang namanya Like and Seal. Oh iya. Petelaruku. Nah, terus kenal. Hah? Kenal. Justru istri saya ini penggemar rock dari Jepang loh. Nah, terus vokalis Petelaruku yang Hai tadi, Chaido itu bikin proyekan VAMPS. Kebetulan musiknya juga keren. Enggak kalah keren banget gitu sama Like and Seal gitu. Ini juga
Ini Jerang juga gak mau kalah sama mereka. Lihat, aku udah lihat ketukannya, irama itu enak banget. Iya dong, keren. Bukan ya Mas Zatuk? Iya, itu satu persatunya. Malah gak satu, setengah satu malah. Setengah-setengah. Itu sampai fan, tapi ini apa nih tadi? Dari Ternate juga apa? Ini yang Ternate yang nomor 2 dari Tribun 3 itu tadi apal waktu ini. Ini juga ini apal ini. Itu yang perempuan cewek ini aja apal ini, yang tengah ini loh. Ini loh, siapa ini? Suraten ini jadi apal, apal di waktu ini menirukan ini loh. Iya. Benar luar biasa. Itu album yang keberapa tadi yang dinyanyi? Kalau yang tadi kita mainin judulnya Meraih Mimpi itu album ketiga. Itu 2000 Dream Come True ya, Meraih Mimpi itu. Meraih Mimpi. Keren itu, mimpi itu jadi kenyataan kalau mimpi bersama-sama. Tapi kalau mimpi sendiri itu impian, jadi cuma hampa, hanya angan-angan aja. Kembali ke lab. Pemirsa, saya akan ngobrol lagi dengan bintang tamu saya sangat luar biasa, dengan penonton yang sangat luar biasa. Di rumah mau studio. Jangan kemana-mana, tetap di rumah. Semangat. Mana suaranya? Gak apa-apa, tepuk tangan sambil tidur gak apa-apa. Gak ada yang tidur kok. Bayangin aja ya, saking senengnya sama Bukan Mata, tidur aja masih mau nonton. Wow, apalagi melek ya? Kenapa tuh? Itu ada yang ngapa. Ada, itu dipilah-pilahin. Ada orang yang pengen nonton Bukan Mata, siangnya tuh tidur dulu. Masih sedang ngantuk. Mungkin lihat muka saya hari itu. Udah nyampe sini, wah mukanya Mas Dukul flicker dan ngantuk. Mukanya bikin ngantuk ya. Oke, sekarang saya panggil bintang tamu sangat luar biasa. Kecantikannya itu, waduh, sampai muncrat ya. Ya, badannya butuh. Pokoknya tuh sampai merambat. Bagian badan apanya kayak gini-gini, Mas? Rambutnya terurai. Rambutnya terurai. Panjang. Panjang, belakangnya bolong. Halo dong. Kalau dari samping gimana, Mas? Kalau dari samping? Apaan tuh? Badan apaan sih begitu, Mas? Begitu? Ini saking seksinya. Nih, jadi, misalnya kalau dari samping terus yang jelas, misalkan muka Mas Tukul dari samping ya. Ini jidat, ini mata, ini hidung, ini bibir nih. Jauh banget kayak kayak Suneo tuh. Tahu-tahu sih. Kepanjangan banget. Ya. Kayak Son the Sea pekluk. Pemirsa. Apa-apa pemirsa sama pemirsa. Selanjutnya ada seorang penyanyi cantik. Mencet, Mas. Yang gemar dengan hal-hal yang berbau. Aduh. Harajuku style. Harajuku style. Rambutku bagus loh ya. Rambutnya keren ya. Oh iya, apa tuh, Mas? Kayak model zaman dulu kamu. Rambutnya bagus. Oh, zaman dulu juga bagus. Dulu saya tuh pernah tergila-gila sama wanita seperti ini loh. Rambutnya. Dan saya juga pernah diludahin sama wanita kayak gitu. Masa jahat banget, tinggal lah, Mas. Siapa dia? Who is that? That is who. Kita sambit. Sambut. Ini penggemar saya nih, penggemar saya. Yang mana, fotonya ada di HP-nya itu ada gambar saya. Masa sih? Ya. Di handphone lo ada fotonya Mas Tukul, itu handphone gak ngeheng? Eh, jangan salah, IP-nya kalau kuliah 4,1. Kemudian. Kita sambut. Lika! Nyong. Tahu lewatnya gak itu, Kak? Kirain nyanyi. Gimana sih, Han? Kata nyanyi.
Sabar, Alika, Mas. Apa kabar? Silakan, Alika. Luar biasa. Luar biasa. Sabar. Aku sekarang marahnya tak reda, malah dia yang marah. Mbak Ali galak. Aku sebenarnya sebetulnya saya sudah gak kuat juga. Makanya kadang-kadang kalau dikasih tahu malah sayang dimarahin. Kamu yang geser-geser. Ini Harry Potter malah geser-geser. Oh, terima kasih ya. Wangan. Wangan. Artinya selamat malam. Malah ini bahasa Thailand kok enggak ngerti. Apa kabarnya? Subhanallah. Mirip Nikita ya. Cie, Nikita mana siapa? Nikita Vima Atriu itu loh yang dulu backing vokal yang di sini. Cie. Majikan saya dulu. Oh, baiklah. Siapa? Siapa? Guru les bahasa Inggris Mas Tukul. Ah, nah saya tuh enggak pernah kursus bahasa Inggris. Bahasa tumbuh-tumbuhan ya. Bahasa Inggris ya. Untuk Alika nih. Tadi kan banyak fans dari VAMPS ini sampai sekarang tuh dia masih tidur-tiduran sini loh itu. Waduh, waduh, waduh. Hah? Yang histeris kali ini melihat bintang kesayangannya. Nah, kalau dirimu sendiri ngefans selain Tukul siapa? Fan-fan Korea. Tambahan. Aku ngefans sama Korea sih. Aku suka sama band-band Korea. Aku suka sama beberapa artis luar juga. Aku suka yang barat. Kita aku juga suka. Luar biasa. Aku ngeliat sih tadi dari belakang kayak fansnya, wah bersemangat banget. Vega aja sampai megangin tangannya kayak gitu. Kalau Vega sendiri siapa kalau band yang mau disukai? Oh banyak Mas. Tambal Ban itu kamu juga suka. Wah, aliran-alirannya musiknya tuh tubles sama vulkanisir. Ban, ban buat mobil. Banyak-banyak Mas. Kalau ini siapa nih? Siapa Mas? Siapa nih orang cantik banget nih? Ola ini. Oli. Ben. Ola, Oli gitu. Band yang disukai apa? Maroon 5 Mas. Oh. Sama sama anak saya. Ya. Sama ya Mas? Anaknya begitu Maroon 5 itu langsung dia jual tiket di depan sana. Gak maksudnya beli di tiket. Sampai nangis-nangis, ya beli dong ya beli. Lu namanya anak kesayangan dan istri kesayangan dan dikasih tuh ya. Kembali ke lab. Untuk dari Ternate masih semangat. Dari Honda masih semangat. Dari Jerok masih semangat. Yang kiri masih semangat. Masih semangat. Dari Tanah Kusir masih semangat. Enggak, Lika. Siapa saja? Ini malah ngefans sama kamu loh ya. Seneng kalau saya caci maki, seneng kayaknya ini. Banyak bisa banget itu, Mas. Apa ya? Banyak deket-deket cewek bisa banget. Oh. Tapi gajiannya itu 3M loh. Woi, 5.550. Enggak, aku boleh kerja enggak ini? Ini bintang tamunya itu waiting list loh. Kesibukannya, schedule-nya untuk tahun 2200 itu masih bisa. Diaminin aja, tak doakan umurmu panjang amin. Berarti. Amin. Susah loh, ini band ini juga pernah ngiringi jenazah kamu ya. Kita udah latihan buat lu Mas nanti Mas. Jangan. Jangan. Itu kan kerjasama bilateral antara kedua negara ya. Beberapa macam negara kan punya kedutaan. Ini kalau ada acara ulang tahun kedutaan ini jarang diundang loh. Jarang diundang, bilang-bilang. Tapi ngiringannya di pinggir jalan terus ya. Untuk Alika nih, siapa saja nih band favoritmu nih? Suju, Big Bang, Girl Generation, atau siapa nih? Aku nomor satu sih sukanya Suju. Terus 7, 8, 9, 10 7 Super Junior. Iya. Terus aku juga suka Girls' Generation sih. Keren. SNSD betul. Gerakan-gerakannya tuh
kompak. Kompak. Tapi aku juga kompak. Dengerin lagu-lagu ini, lagu-lagu Jepang juga aku suka dengerin. Yang mana? Yang bisa dinyanyikan. Lagu Jepang. Oh. Kokoro no Tomo? Bukan. Adalah beberapa aku juga dengerin. Luar biasa. Pemirsa. Kurang lengkap rasanya kalau belum melihat penampilan dari si cantik. A big applause for Alika. Tepuk tangan. Bukan berarti tak setia. Aku pergi demi untuk cita-cita. Maaf bila mungkin kita harus terpisah. Relakanlah, mungkin ini sudah takdir. Pernah menangis, kita pernah tertawa, pernah bahagia bersama. Semua akan selalu kuingat, semua akan selalu membekas. Kita pernah bersatu dalam satu cinta, dan kini kita harus terpisah. Aku pergi. Bukan Empat Mata, sungguh meriah sekali keadaan studio pada malam hari ini. Saya percaya bahwa dari segmen 1 sampai segmen 6 melihat wajah cover boy yang sangat luar biasa ini pasti menyenangkan ya. Saya mau tanya fansnya Mr. Renaldi yang mana ya? Ini yang paling ngefan banget ini mas saya. Histeris ya. Sampai nangis-nangis mas saya. Histeris ya mas. Kecepit gitunya. Ternyata rekan saya ini fansnya ini tidak kalah dari fans dan juga J-Rock ya mas. Betul, hampir seluruh penduduk alam semesta dari dunia nyata maupun gaib udah. Sekali lagi saya tanya fansnya Renaldi yang mana? Saya dan segenap masyarakat Indonesia mendoakan supaya kalian-kalian sadar ya. Lu yang bener aja lu lah. Agak mah. Lu tulus loh ini ngefan sampai di BLPN sampai jam berapa nih? 12 masih mau stay. Dan saya yakin ini dampak dari nonton Bukan Mata pulang akan bahagia selamanya. Amin. Dan semua akan dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dia
lihat pulang dari sini coba lihat, pasti kemudahan. Amin. Itu IP-mu tuh yang tadinya 1,2 jadi 3,8 semua. Boleh, boleh. Yang boleh. Dompetmu tadinya enggak ada duitnya jadi masih ada. Ya pasti tetap enggak ada. Kirain jadi banyak. Mas, ada pengumuman kalau pemirsa mau nonton enggak? Oke, bagi pemirsa yang ingin menonton langsung bukan mata-mata bisa dihubungi Mas Dedi Poli di nomor 0819-0819-8166. Gratis, tidak dipungut biaya dan yes. Dampak abis nonton bukan mata-mata pulang bahagia selamanya. Okay. Dari Sabang sampai Merauke, dari mahasiswa-mahasiswi, komunitas, pokok yang penting rapi, tertib dan menghadap ke sini semua. Ya iyalah, aman ke sana. Mari kita sambut rekan setia saya yang tidak hanya di Indonesia, di Jepang pun dia digilai oleh semua orang Jepang. Sampai. Bukan saya yang ngomong loh, Mas. Sampai panda-panda beruang madu pun juga. Semuanya, ya. Ya Mas ya. Siapa lagi kalau bukan? Re. Oke. Fans semua. Fans ya. Kan dari tadi kan, kan kita tahu bahwa J-pop dan K-pop itu kan invasionnya sudah luar biasa di Indonesia, Mas. Tapi kita jangan lupa kita harus mencintai budaya Indonesia. Oh, harus mencintai budaya Indonesia, produk dalam negeri, mencintai sesama bangsa kita tercinta dari Sabang sampai Merauke. Ya. Yalah. Walaupun berbeda-beda suku, bahasa, tapi tetap Indo. Oke. Okay? Jadi good news from Indonesia pada malam hari ini ya, kita membicarakan ini. Kenalkan oh ya, oh saya lupa. Ini untuk anak-anak muda di luar sana yang ingin intelijensianya tinggi, bacalah koran Tukul Post yang terbitnya kadang-kadang. Ya. Dan itu pun hari-hari keramat aja. Ya. Jumat Kliwon gitu-gitu ya. Tapi ininya luar biasa loh, berita-berita itu. Oplahnya itu sudah nggak bisa dihitung. Karena nggak ada yang terbit. Anyway. Oke. Okay. Kita pergi, ini Mas. Ini kayaknya menghina banget sebelah sini. Iya, boleh. Iya, ketawanya ngenyek ya, Mas. Bungkusannya hinaan, tapi dalamnya sayang sama saya. Amin. Emang harus seperti itu. Jadi bungkusannya neraka, dalamnya surga. Jangan seperti bungkusannya surga, tapi dalamnya neraka. Betul, betul, Mas. I agree. Thank you. Okay. Anyway, okay. Mas pasti tahu dong air terjun Niagara yang terkenal pasti. Itu ya. Itu sangat luar biasa. Itu di daerah Ciputat ada aja. Itu ada di, bukan di Ciputat, Mas, itu di perbatasan Amerika dan Kanada ya. Iya, exactly. Sebelah sana ya, utara, Amerika utara ya. Nah, kita nggak perlu Amerika kesana. Utara, kalau Latin, gedrik itu di bawahnya Latin. Pinter loh. Nah, kita nggak perlu harus kesana, karena di Indonesia kita punya yang namanya air terjun Moremo. Ini, Mas, wih, keren. Wow. Ini Niagara. Ini Niagara kan ya. Kita punya air terjun Moremo yang berlokasi di kawasan hutan suaka alam Tanjung Peropa, Kabupaten Konawe Timur, Kendari, Sulawesi Tenggara. Ini ya? Yes. Luar biasa. Ini terkenal dengan keindahan 7 tingkatan utamanya. Jadi untuk melewati setiap tingkatannya, pengunjung ini bisa mendaki tebing-tebing marmer atau onyx yang berwarna hijau di setiap sisinya. Gila, keren banget ya. Kendari ini ya? Di Kendari, Mas. Wah, ini perlu didatangi Mr. Tukul jalan-jalan. Sosok-sosok makhluk astral apa yang menunggu di astral? Inilah contoh. Ini, Mas. Nah, walaupun batu-batu ini selalu terkena percikan air terjun, namun tebing-tebing marmer ini nggak licin, Mas. Wow. Karena airnya mengandung sulfur dan alkali yang menyebabkan lumutnya nggak ada, nggak tumbuh. Biasanya bikin licin kan lumut. Wow. Nah, Wow. Apa? Ya bunyi itu di bawah. Enggak. Nah, bunyi sendiri nuduh saya. Di kawasan wisata ayam itu bertelur itu mesti berkokok duluan loh ya. Di kawasan wisata air terjun ini memang terdapat potensi kekayaan batu alam yang namanya marmer, Mas. Wow. Diperkirakan kandungan marmer tersebut secara keseluruhan berkisar 860 miliar meter kubik. Wow. Wow. Dan kawasan ini merupakan salah satu sumber cadangan marmer terbesar di dunia. Wow. Gitu. Wow. Keren ya, Mas. Inilah, jadi jangan cuma yang luar negeri, yang di dalam negeri juga. Ya pasti. Sebelum kita ke luar negeri, kita harus menyisir wisata-wisata Indonesia yang sangat luar biasa. Exactly. Wow. Baik, pemirsa, semakin hangat ke persembahan. Oke, masih di Buen Pak. Balik ke lab. Pemirsa.
Tidak seorang pun di dunia ini yang bisa hidup tanpa musik. Karena baik disadari maupun tidak, musiklah yang membuat hidup menjadi lebih berwarna. Terima kasih kepada bintang tamu saya pada malam hari ini, VAMPS, Alika, dan Jerok. Dan terima kasih untuk pemijat di rumah maupun studio. Saya hanya jas kiting, dan sekolah tidak ada putih maju untuk melecehkan. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kamu mohon maaf. Ambil tontonan yang bagus dan jangan bongkar. Jangan lupa, tonton bukan mata selain cara teman-teman.